Masih ingat Evi Tamala, kini jarang tampil lagi di layar kaca. Begini kabar Teh Evi Tamala sekarang. Hei penonton, kok diem aja sih? Tangannya mana? Bagi pecinta musik dangdut mungkin masih ingat dengan wajah cantiknya. Evi Tamala merupakan penyanyi dangdut terpopuler di era 90-an. Terkenal berkat lagu-lagu hitsnya seperti Selamat Malam, Cinta Ketok Magic, Dokter Cinta, dan masih banyak lagi. Lagu-lagunya sangat digemari oleh masyarakat di masanya, bahkan hingga sekarang masih banyak tuh yang menikmati lagu-lagunya. Sekarang kita sudah jarang melihat Evi Tamala tampil mengisi acara. Seiring berjalannya waktu, namanya mulai tergeser oleh artis-artis pendatang baru. Lantas, bagaimana dong kabar Evi Tamala sekarang? Menurut informasi yang kita dapatkan, rupanya Evi Tamala masih tetap eksis di dunia hiburan loh. Rupanya Evi Tamala masih sering mengisi acara off-air. Bahkan di usianya yang sudah memasuki 53 tahun, Evi Tamala masih terima job dari berbagai kota loh. Tidak cuma itu saja, rupanya Evi Tamala juga eksis di sosial media. Ia kerap membagikan kabar terbarunya dan kegiatan-kegiatannya lewat akun Instagramnya. Jadi buat para penggemar yang merindukannya, bisa menengoknya di media Instagram ya. Oke, itu saja informasi terbaru mengenai Evi Tamala. Semoga Teh Evi Tamala sehat terus, tetap berkarya, dan sukses selalu, amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalam.